lihat. Coba langsung ditabrakin posisi sport. Bakal langsung perang maju ke arah depan. Kapten Sam tertip sendiri dan melawan dua orang sekaligus. Memberikan badan, memberikan uang dan langsung, tetapi bakal diberi knock dan dua orang sekaligus. Udah berhasil dapat satu, tukar dua. Mister 05 harus terkenal dan begitu aja. RVN, tapi masih bakal coba cover street. Berani dapat satu juga street. Satu orang. Berani dapat satu lagi. Menyerahkan street. Apakah street bakal save the day untuk Evo Sport? Masih dengan apel. Terlihat jelas replay keluar yang sangat bagus. Street moment. Bakal langsung coba jump. Sedikit lagi. Gocek. Replay yang sangat baik dari street. Masih lengkap, full, darahnya penuh. Dibuka keluar yang bagus, banget, cepet banget. Karamel, Street versus Karamel. Who will the game? This is Infosys for kekuatan FF Indo bersatu. Street save the day dan mendapatkan 4 orang sekaligus. Aku dan juga Mr. 05 dari kejauhan. Keluarnya juga bakal langsung dihujani. Siapa punya bala? Gak bakal punya kesempatan karena ini adalah Abu. Bakal langsung tembak dengan bro saya, Mr. 05 dengan satu AUG-nya. Berhasil mendapatkan satu poin lagi. Udah kelihatan pin kita. Oke, Infosys Sport masuk top 4. Bersiap Evos dengan daya ledaknya. FF Indo bersatu. Tembak dari arah sebelah kanan. Sini ke arah Captain Center Team. Ada Punggot di arah depan. Getku juga berhasil dapetin satu. Tapi Mr. 05 bakal ada fight juga. Ada Ogo Saga yang bakal langsung dihujan di peluru ke arah Osaka 77. Oke, kejauhan. Ada Center Team. Captain alam semesta kita bakal coba langsung berjibaku dari jarak jauh. Di sana ada Kevin dan juga EXP. Pembagian posisi yang cukup sulit untuk Evos. Ini adalah misi yang sangat sulit. Masih 4 lawan 4. Banyak harapan untuk Evos. Masih 4 lawan 4. Oke. Masih 4 lawan 4 dan ini jadi satu advantage juga karena zonanya juga masih ada di posisi tengah, Aji. Yes, ini dia Evos sepertinya lebih milih untuk natakin player dari EXP dulu, di mana Punggot berhasil dapetin KOG. Punggot ternyata berhasil melantakkan KOG, tapi di sisi lain Abu harus jatuh, harus di revive terlebih dahulu. Posisi yang cukup sulit, Abu sepertinya gak sempat revive lagi. Bakal coba diadu aimnya dari arah kejauhan oleh Street dengan satu SPD-nya. Pelebaran sayap dari Captain Sam 13 ke arah kanan. Di ternyata terduga-duga. Sam 13 berhasil dapetin grounding. Last tembak dari arah sebelah kanan. Ada GLX masih coba ditembak dulu. Oke, Udah ada harga. Oke, udah kerasa banget sakit sekarang. Oke, kayaknya jatuh di posisi ketiga. EXP ini akan menjadi buaya. Momen harusnya untuk Evos Esports. Pembangunnya 3 lawan 4. Pukul sudah jatuh. 0 lawan 1. Sam tertidur dengan satu barat saya. Satu lagi. Orang lagi. Satu lagi. Sista. Ini adalah buaya untuk Evos Esports. Untuk menghajar tim dari Burst Sky. Satu orang berhasil dijatuhkan. Bahkan coba dulu diambil. Kill still dari 05 dari AUG. Berhasil mendapatkan satu poin kill yang diamankan oleh 05. Di bawah ada lagi. Culik lagi. Dapat dua poin eliminasi langsung didapatkan oleh tim Evos Esports. Tiga. Dapat tiga juga. Set masih di belakang. Masih terlalu jauh untuk nge-follow up 05 kali ini. Wow, ini benar-benar nice play banget untuk anak-anak Evos Esports. Kita bisa lihat lagi dan lagi, bahkan satu player lagi didapetin lagi sama Street. Yes, ini kesempatan besar banget untuk Evos karena adanya House of Blood datang ke peperangan ini. Mereka diuntungkan banget dengan 4 poin eliminasi sudah dikantongin. Bakal coba tukur ke bawah terlebih dahulu. Kai sudah terlihat. Looting dulu dari mayat seorang 05. Udah di follow up juga oleh seorang Street. Bat berhasil mendapatkan pemain lagi. 2 orang tersisa dari House of Blood. Ya. Enggak, satu-satu. Satu-satu ternyata, dan sedangkan dari Evos sendiri yang kali ini bakalan berdua. Dan Asap Blood berhasil dieliminasi. Masih ada Bat, Bat untuk dihajar. UMP, 5 poin eliminasi telah diamankan oleh Evos Esports. Meskipun bayarannya Sam 13 dan juga Abu. Kali ini, Mr. 05 baru aja sampai di atas rumah beton bagian luas. Yes. Wow. Coming, udah nyampe ke arah atap juga. Tim Knight sudah melihat keberadaan dari tim Evos kali ini. Bakal di fight tentunya 05. Belum megang skill jarak deket kah? AUG tapi sudah di tangan. Dan juga M60 ya. Bener-bener garis jatuh jarak deket ya untuk 05 nih. Yes, tapi kali ini kita bisa lihat kalau misalkan dari Tong sendiri udah kehilangan beberapa HP-nya. Dan bahkan Sam 13 sendiri udah langsung sampai di bagian bawahnya, lihat. Ya, bakal di sandwich kali ini. Udah ada Sam 13 juga di bagian bawah juga. Gak biarin tim dari Knight pastinya keluar dari rumah. Bullseye tentunya kali ini. Tinggal 3 orang. Sudah dijepit. Bakal di sandwich. Udah ada granat juga yang dipegang oleh 05. Juga coba untuk dilentarkan ke arah bawah. Dan masih belum kena pemain dari tim Knight. Masih belum bisa. Ada Tong yang ternyata ada di paling bagian paling bawah. Yang pastinya berbahaya karena Sam 13 kali ini coba untuk diputar terlebih dahulu. Mulai terlihat. Tembak langsung. Tapi lawan shotgun cukup berbahaya. 18-7 juga 14 sudah di tangan dari pemain Knight. Kalau misalnya jadi deket, gue gak pede banget. Pasti mereka bisa ngelawan ini ya.
ini benar-benar bagus banget. Bahkan Sam Turton sendiri benar-benar tahu kalau misalkan kira-kira player dari Knight bakalan bergerak kemana, sampai akhirnya dia sempat ngebuang grenade Lihan. Watch, kena tembak juga, ke knockdown satu orang. Kali ini Sam Turton yang berhasil di knockdown. Langsung dia gitu aja, tembakan langsung dari 05P90 bersembunyikan lawan kali 3 lawan 1. Bakal tembak terus. Sampai ternyata tinggal 2 orang lagi dari tim Knight. Coba tuh dia kudak, bakal dikejar tentunya karena Tong gak punya medkit lagi. Bakal tembakan langsung dari tim e-sport tentunya. Dan Knight pun tumbang, menukar dengan nyawa seorang Sam Turton. It's totally a goodbye buat Knights. Udah kena tembak kali ini dari kejauhan, gak bisa kemana-mana, nowhere to run. Bakal langsung lari larian, tapi ternyata harus turun ke bawah dimana Street langsung berhasil mendapatkan PDI TV dengan M60-nya. Dan langsung di end gitu aja. Follow up cukup baik juga tentunya dari pemain EVOS lainnya. Coba langsung nge-regroup jadi satu, dimana Heavy masih melontarkan dirinya masing-masing. Dan ternyata PDI TV turun di tempat yang salah ya. Lihat dari Geek Fam ada Apis di sana ya. Iya, karena biar enggak dicolong juga kill. 5 poin eliminasi telah diamankan oleh tim EVOS Esport kali ini. Zona yang masih dekat juga, mereka masih bisa bergerak langsung masuk ke dalam zona tentunya. Tapi zona udah semakin sakit pas masuk. Tabrak lari bosku. Kim Chan udah terdeteksi. Bakal ditabrak. Ditabrak ternyata kali ini. Tapi ternyata Osama udah turun dari mobilnya. Glue langsung dipasang kali ini. Masuk ke dalam zona. Di bawah sana Osama bakal dihajar oleh Kosong 5 kali ini. Tembak terus karena gunshot berhasil memakan satu orang. Bakal di kill steal kah oleh EVOS, gagal didapatkan. Dimana Kalga berhasil mendapatkan poinnya. Mobil udah mulai meledak kali ini. Masih ada Glul juga. Street berhasil mengamankan posisinya untuk defensif, tapi ternyata zona masuk ke daerah berikutnya. Itu dia yang mana kali ini juga posisi dari anak-anak King of Gamer-nya sepertinya udah benar-benar ngamanin dari tower, dan gua rasa benar-benar enak posisi. Tapi kali ini anak-anak EVOS Esport mereka juga glulnya juga udah tipis untuk bisa sustain sampai ke arah late game nanti. Masih bertahan juga kali ini, masih ada Heavy juga yang bertahan sampai hingga titik terakhir. 4 tim tersisa udah gelar dilontarkan. Heavy berhasil lontarkan lagi-lagi oleh King of Gamers yang berhasil menyayur poin eliminasi yang cukup banyak. Tapi tinggal 3 tim lagi. Kau kira bakal langsung ke arah tim EVOS juga pasti EXP yang sudah mengamankan tower kali ini. Biarkan mereka perang, bakal jauh bergerak ke arah tower. Gua dipasang lagi, semakin dikit lagi, tinggal nol glue. Tapi ternyata ada batu yang gagal untuk dijangkau oleh satu man, itu 05. Tersisa Street sendirian, the last survivor, the last man standing. Coba untuk masuk ke arah zona, biarkan EXP kau ke perang terlebih dahulu. Dan sedangkan kali ini ada Street yang masih bertahan hingga tetes terakhir. Tapi kalau kita bicara RRQ, Aris tadi berhasil dapetin satu dari TG atau Total Gaming. Evo Street berhasil mendapatkan satu. Kapten Sam Turton berhasil dapetin Burst Sky. Ini dia kembali ke rumah, yaitu Swines dan juga udah ada Veo yang sepertinya bakal coba disandra oleh kawan-kawan dari Evo Esport. Bakal coba dihabisin. VGamer puas di posisi ke-11. Coba langsung digerus aja satu magazine, dan bakal langsung dihabisin untuk satu orang. Dan udah terlihat itu Arca dari Evo Esport bakalan turun. Udah terlihat di dalam rumah ada satu orang. Nah ini dia surprise, awas dari samping. Bahkan kok bunda bakal coba langsung dijager, jar, bam, bam, bam. Oh my god, masih bisa selamat ternyata. Malah dipakai bala kalengnya oleh Kamdem. Tapi Kamdem, sorry to say, sayonara Kamdem. Harus jatuh tersana orang masih ada. Dan satu orang masih bakalan dipantau juga oleh satu player dari EVOS Ispari. Benar-benar dicari di surprise. Happy birthday, itu dia. Burst the sky, harus balik ke arah lobby. Tapi ada Mr. 05 yang seperti udah terkenal dan harus coba segera ditolong oleh Street. Mencoba menolong seorang Mr. 05 yang mana harusnya masih bisa ditolong. Coba di backup air oleh Abu. Maju ke depan ada Gatebu juga. Awas roll berbahaya. Sam Turton dengan satu vehicle motornya bakal ada perang jarak dekat. Sam Turton berhasil dapetin satu. Mr. 05 jatuh oleh Gatebu. Dijam-jatuh oleh Street. Level 2 oleh bagus banget. Bakalan coba langsung diajar. Maju ada Abu. Udah berhasil dapetin satu. Kapten Sam Turton ternyata Kevin. Tapi Abu berhasil dapetin Gatebu juga. Bakalan coba di revive terlebih dahulu harusnya. Oke, Sam Turton dia juga harusnya masih sempat revive. Nice one, backup fire yang bagus. KOG-nya cabut bro. Takut bro, takut tusun bro. Bakalan coba dia habisin para pemain dari EVOS. Diam-diam sudah mengantongi 7 point kill. Dan ini adalah hal yang memang kita tunggu-tunggu. Indonesia FF Indo bersatu. Ada Dilong, Dilong udah mulai pusing. Dilong menjadi Dilong yang kebingungan. Dari samping bakal coba langsung diajar Mister 05, tapi bakal coba dicap-cap sedikit lagi. Tumbang oleh The Crush. Bakalkah diculik? Yes, berhasil terculik oleh The Crush dengan SPD-nya. Dilong masih cukup baik, masih cukup bisa menandiri. Dan juga The Crush dari jauh dengan SPD-nya. Awas, harus berhati-hati juga karena udah ada ledakan dari Frag Grenade. Dimana kalau kita perhatikan zona bakal berjalan. Di belakang ada RRQ, ada di sini dia kencang. Ini dia IP Dilong bakal jatuh. Bakal jadi satu poin untuk RRQ seperti ini. Oh my god, kalau RRQ bakal jatuh, bakalan bertemu dengan RRQ. Posisi yang cukup sulit untuk EVOS Esports. Mereka masih bisa survive bertiga, tapi Pac-Man berhasil
dapetin satu Yek Biosang. Bagus sekali. 8 poin. Ivy Thailand juga puas posisi kelima. Menyisakan satu EXP. Membuka EXP lolos masuk. Tapi karena kalau kita lihat juga sekarang udah ada Chanzu yang bertemu berhadapan dengan Evos Esports. Sepertinya di samping juga udah ada EXP. Bakal coba adu di sini oleh Kapten. Oh my god. Di bumi di mana Pugat berhasil dapetin Mister 05. Legal Torsor kenal dalam play zone. Pugat berhasil dapetin 05 juga. Adu oleh Kapten Sam 13. Setengah darah udah hilang. Coba diadu oleh Chanzu. Pugat ternyata berhasil dapetin Sam 13. Bukan satu hal yang bagus untuk Evos Esports. Mereka bertemu dan langsung firing. Ternyata Evos Esports puas di posisi ke-8. Oh my god, di posisi ke-4 maksud gue dengan 8 poin kill. Masih ada EXP dan juga Geek dan RRQ masih lengkap empat orang bang. Ya benar banget, di belakang juga masih ada Geek yang harusnya masih bisa ngebokong dari EXP sendiri ya. Yes. Wah ini dia, bakal coba dicari. Mana dia kepalanya? Di mana itu kepalanya? Coba tembak oleh Kanan Dar. Satu peluru udah keluar, enggak kena. Mana dia sisanya? Karamel terlihat di balik luar. Coba tembak. Dia Kanan. Kekuatan Indonesia kita. Horace Kanan. Coba langsung hancurin dulu gluolnya. Dan sepertinya ini bakal jadi akhir dari Karena ini adalah kekuatan di Indonesia. Pac-Man dapetin satu RRQ. RRQ bakalan dapat satu gig yang udah puas posisi ketiga. Misalkan EXP harus satu umbang di depan mata. Bakal coba diadu. Harus jatuh. Masih ada Kapten terkuat di bumi dengan 11 perolehan poin. Gila. Bukan bakal coba diadu. Pac-Man dari Chanzu juga Bukan tersisa sendiri. Dan ini adalah Buya untuk RRQ Hades. Congratulations Indonesia. FF Indo bersatu.